Inilah koran-koran tertua di Indonesia yang dipajang dalam pameran 3 abad perjalanan pers Indonesia pada arena HPN Expo 2023 yang berlokasi di Kompleks Astaka, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pameran yang mulai dibuka pada Selasa 7 Februari 2023 ini menghadirkan lembaran surat kabar yang terbit ratusan tahun lalu. Seperti Bataviasi Novelles yang terbit tahun 1744, merupakan surat kabar pertama yang diberedel pemerintah Belanda di tahun 1746 karena dianggap memuat berita yang merugikan VOC saat itu. Koran ini hanya tersisa satu halaman saja, yaitu halaman 4. Selain itu, ada juga generasi kedua surat kabar, Java Governance Gazette, yang terbit tahun 1812 di masa penjajahan Inggris. Juga Bataviasi Koran, yang terbit tahun 1816. Dan ratusan koran tertua di Sumatera juga ikut terpajang dalam etalase pameran. Di antaranya, Sumatera Koran tahun 1872, Semarang Advertensi Balat tahun 1858, Bintang Timur tahun 1866, Jong Batak tahun 1927, juga Pewarta Deli tahun 1917. Menurut informasi dari salah satu pengelola surat kabar tua tersebut, koran-koran itu dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah dari Sumatera Utara yang bernama Dr. Ikhwan Azhari. Dijelaskannya, Dr. Ikhwan Azhari merupakan ketua pusat studi sejarah dan ilmu-ilmu sosial di Universitas Negeri Medan, yang juga mendirikan pustaka humaniora atau pusra dengan koleksi dokumen serta arsip-arsip lama sejarah Nusantara. Dokumen-dokumen tersebut didapatkan dari perburuannya selama 7 tahun di berbagai perpustakaan di kampus di Belanda dan Jerman, serta sumbangan dari kolega dan berbagai instansi pemerintah. Saat ini, Dr. Ikhwan memiliki 2 museum pribadi, yakni Museum Al-Quran serta Museum Situs Kota Cina. Saat ini, semua arsip berupa koran dititipkan di Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Negeri Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Rilis ID TV melaporkan.